Halo semua, kembali lagi channel Tian Chris. Ya, kali ini aku melanjutkan lagi ya petualangannya jadi Dino lagi ya. Yuk langsung saja ya, nggak perlu lama-lama. Sebelum kita mulai, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya, biar tahu aku upload video yang terbaru. Yuk let's go, kita langsung saja masuk ke dalam game. Kita keliling map ini, terus habis itu kita review seperti apa jadi Rapper King, skillnya itu seperti apa. Terus kita pokoknya jalan-jalan lah, damage-nya juga berapa ya, kita nggak tahu juga. Yuk let's go, kita langsung saja masuk ke dalam game. Kita keliling map ini, kita jadi Rapper King. Kita bakal mencoba jadi Rapper King ini, soalnya pasti keren banget jadi Rapper King. Ini kita sudah di dalam game. Di dalam game ini tetap saja ya rusuh banget. Banyak banget Dino yang berkelahi di sini. Kita bakal coba damage-nya berapa. Tapi kita coba lurus saja ke bawah. Kita coba jatuh dari sini. Nanti kita cek view-nya seperti apa. Ini penampakannya Rapper King, keren banget tag semua ini ya. Daripada kemarin yang tag Magna Garm itu ada yang nggak tag, kalau ini tag banget. Ini kita lanjutkan saja perjalanannya, kita coba turun ke bawah. Ini skillnya, skill R3, ini skill LT. Keren banget. Kalau yang RB ini gigit biasa seperti itu tadi. Kita gigit. Ini skill RT. Kita perlu makanan, soalnya pasti dia gampang lapar. Kalau jadi Dino ini pasti gampang lapar banget. Jadi buat kalian kalau ingin jadi Dino, kalian harus farming makanan sebanyak-banyaknya. Ini skill yang kedua, R3, ekornya ya. Jadi dia memukul ekornya seperti itu, keren banget. Dan yang LT ini enak banget juga ya, dia bisa melempar racun ya dia ya. Enak kalau melempar racun seperti itu. Tapi damage-nya itu kecil banget, soalnya belum aku naikkan levelnya. Ini damage-nya sekitar 97-an ini. Tapi nggak apa-apa, bentuknya Rapper King ini keren banget soalnya tag ya. Ini kita gini-ginikan, skill yang kedua, R3 sama RT juga. Kalau RT kan tadi gigit ya. Kalau R3 ini ekornya ditabrakan itu tadi. Keren banget. Kita belum coba ya damage yang dari racun, pasti juga kecil soalnya kan levelnya belum aku naikkan. Ini juga gampang capek juga ya, itu damage-nya kecil banget. Iya kecil banget. Kalau di manusia ketemu Rapper King, kita jadi manusia pasti mati kena itu. Kalau jadi Rapper King ini damage-nya kecil banget. Apa karena itu ya nggak aku gedein ya damage-nya ya, soalnya kan nggak pakai mod juga. Tapi nggak apa-apa, gini aja juga keren. Tapi dia nggak ngefek sama sekali kalau nyerang ini tag Rapper King, damage-nya nol. Astaga, keren banget berarti ya. Berarti ini mod-nya ini dia kalau diserang sama dino lain itu damage-nya nol. Keren banget. Tapi kita belum coba yang Rapper King biasa. Apakah sama seperti tag Rapper King ini? Apakah beda kalau diserang sama dino lain? Ini aku naikkan levelnya. Sudah naik level, kita naikkan stamina. Soalnya dia gampang banget capeknya, tag Rapper King ini. Kita lanjutkan perjalanannya. Kita coba turun ke bawah ini. Kita turun ke bawah, nggak kena damage sama sekali. Astaga, enak banget berarti kalau pakai
Trevor King ini jatuh di bawah. Cara mendapatkannya kan tinggal kita menyerang itu ya, apa itu namanya, Reaper Queen ya. Reaper Queen menaruh telurnya di dalam tubuh kita, nanti Reaper Kingnya lahir keluar dari perut kita. Itu cara mendapatkan atau bisa taming Reaper Kingnya. Seperti itu caranya. Tinggal kita klaim gitu kalau sudah lahir. Tapi jalannya itu cepat banget. Ini kita naikkan melee damage soalnya kecil banget. Ini kita sudah di sini. Tetap saja rame banget di sekitar sini. Ini kita serang-serang saja. Sebenarnya jadi Tech Reaper King ini enak banget. Meski damage-nya kecil, dia keren banget. Dulu pernah aku taming Reaper King biasa. Ada di video lama aku. Cara tamingnya sebenarnya juga kita harus menyerang Reaper Queen. Reaper Queen menangkap kita, terus menaruh telurnya di dalam tubuh kita, terus nanti bakal keluar jadi Reaper King. Nanti tinggal kita klaim saja. Seperti itu cara taming Reaper King kalau kita jadi manusia. Tapi ini kan kita nggak jadi manusia, kita jadi Tech Reaper King, jadi nggak bisa taming-taming, cuman bisa gini menyerang, dapat mid, terus kita naikkan level, kita gedekan damage-nya juga. Ini kalau dilempar racun seperti ini, meski damage-nya kecil tapi nggak apa-apa. Kalau damage-nya gede itu pasti one hit mati. Sebenarnya bisa naikkan damage itu, ada di pengaturan stat ya sebelum masuk dalam game ini. Jadi kalau mau naikkan level atau stat itu juga bisa di pengaturan. Ya cukup sampai di sini dulu lah ya video kali ini. Jadi Tech Reaper King keren banget seperti ini. Jadi mungkin di next bakal jadi Dino Tech lagi, nggak tahu tapi jadi Dino apa ya. Ya cukup sampai di sini ya video kali ini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian. Ada Tian Chris di sini. Terima kasih semua. Wassalam.